Oke, selamat untuk sahabat yang tadi yang pagi hati, jadi tak akan jadi ke pelajaran ke PI. Sekali lagi, untuk yang tadi yang pagi hati, bertema naik kerja ayu menyeramat hati. Jadi sebayu tak pelajar di atas bayang tu, teman-teman saya. Oh, sempat yang kerja di syurga, punya bahas, terima kasih ke Tuhan, oleh kerana peluang hati yang belajar mamyumai. Biarlah kuasa kudus mai samai ke Tuhan dan pageti supaya ni kebelajaran noti akan nyi kekuatan dan pengertian. Ampun dosa mi dan seprogati serat misa dan sebagai juru selamat mi. Amin. Oke, okay, dia pelajaran nanti kita tengah. Naik kerja ayuh menyeramat nanti. Jadi terdapat dengar dia bacaan Yesaya sopakundi, nog Yesaya patuki. Jadi yono dia pelajaran tak yang noti dan bangutan enggak yang ayat terpalang inang tengah oh ni hamba aku ano digongku ni ano dipilihku dan ano disetuju ke iwa ni jadi ku akan nena roh kudus ku dio supaya yo akan nedaan hukum mati yon bara bangsa-bangsa. Jadi dia Yesaya 42 ayat ni. Namun tengah ada falan tanoti ataupun tiap pelajaran tak tiap pelajaran ke piyati yang kerja mia ayu penyelamat tati. Jadi di tengah bahawa ni kiuh no meruana menarik titi yoh no tepat akan yang naruh kudus dio dan yoh akan an ni hukum-hukum yon bangsa ti. Apa yang dia penduhuan nanti? Yesaya menyunang tentang hamba tepati. Yono di mana hamba tepati mempunyai misi dengan penyesot misi pelayanan dengan penyesot ataupun rahmat minang ada di sama minang. Namun tangga contohi bruati. Bruati walaupun ia patah ataupun ia tak pakai doh mudah ton dan menunggu minang namun semua berita tak kris ia menyala walaupun ia pura arti ti pak ia doh akan ia pura. Jadi maksud ti ataupun pelajaran nanti ti ia dan yang tak mungkin gaya tepat akan ia buka betul dan manusia no di berak dan mungkin gaya tepat akan ia ruah berarti sokuman dia pertahanan nanti dan ketaruh nang mungkin gaya tepat akan yo ruah berangati sodu sodru dia dunia anu di ataupun min dia dunia ataupun min penjara anu di krom. Jadi Yesaya 42 etaruh eju anita. Jadi komno dengan jiwa dengan komen di tinang ataupun yang menyu sakti di tinang. Dia muka alfa dan omega jilid 6 muka surat 270 mai tinang. Yenang apabila dalam membuat seperti anu di nai Yesus Kristus yang ketika dia dunia ti yo penuh langkah demi langkah. Jadi erti tangga perbuatan ataupun dina Yesus Kristus di dunia ti yo penuh langkah demi langkah. Apa yang kini minggu dan sakti nang yang bangsa hamba ti. Jadi apabila tangga bangsa hamba ti si no jadi bangsa hamba ti tangga. Mungkin ke bangsa hamba ti berlaku dia pelajaran nanti. Jadi tak dapat baca dia buku Yesaya 40. Jadi dia bangsa hamba yogi dua jenis hamba ti. Pertama, dia Yesaya 40 ni ayat mayananang sebenar ataupun tetapi engkau ni yonang Israel hambaku ni. Umat telah dipilihku keturunan Abraham dan Yohatimia sebagai teman ataupun berdengar dengan kuni. Jadi pertama hamba nanti yono bangsa Israel ataupun di kumpulan bangsa yang dipilih tepat. Dan kedua inang seseorang individu ataupun ini andaya anenang. Dan sepenuhnya inang hamba kuti ini akannya berhasil. Yo akan nido ditinggikan, komno yo akan nido hormat dan yo akan nido mulia. Tundar report dia Yesaya 52 ayat 9. Jadi reti di kita enggak. Naik kerja ia penyeramah tapi
di mana takris bangsa Hamat itu dengan perkataan Yesaya 40 ayat 4 esmongin asapina. Dono truni sebab ku gi ayo ngani dono ke cemas sebab ku ati tepangani dan yo ataupun engkau ataupun nga akan ku dras dan nga akan ku turun ataupun turung dan nga ti akan ku pimpin sehingga denganku dengan ataupun dengan denganku anu di nyin kejayaan nga. Jadi yo hati anu di pari menarik yo ti pari kena ibrak masa bagi sedega. Bangsa Hamati permula dengan Israel dan serupa sanamia dengan individu api. Komno tadi kan Nusnen ni. Nusnen ni nang seorang hamba tanpa nama. Mai yang nyebut tadi seorang hamba tanpa nama. Sebab yang Yesaya 42 ayat ni dan juga yang kita anam. Karakter hamba tadi tinggal ni di mana ia akan ingin keadilan yon setiap bangsa. Jadi anu setegari ia do dan don ataupun tingdon ini nang. Kedua ini nang peranan yo hati ataupun hambati anu ditingdon ni yo sebagai Mesias. Jadi Mesias maksudi bahwa roh tepat akan diro ataupun didiami oleh tepati roh tepat. Kedua nang yo akan diteban damai. Damai sotakta daun tepi. Dan ketaruh ini nang kerajaan ini akan yang adil dan penyebenar hati. Apa itu ya saya pergi adjung yang ingin komen anu. Dan berapa masa menisah enggak? Mai hamba tingdon ini dia ketaruh ini nang sakti. Ina buku raru dan tuna Yesus Kristus. Dan yang ingin penyembuhan yang soporo ngerti. Sebab dia Matius mengguai semua rimoh yang dikomen nanti. Dan intinya ni nang, ia timnya putusan. Anda dipilihku, daya anda disautku, daya anda diperkenanku di antinku setepak. Dan ku akan dinaruh di penyidipi, dan ia akan diteban keadilan yang setiap bangsa. Apa itu Matius mengguai semua mayat di meruai nang kena yang tak sebagai kunci tiang penyidik dah. Jadi dia nu selasa tinggi mas madis Mesias. Mai kena Mesias daya anu orang Kristiani. Cerita kita dapat dari saya 44 ayat 26 no ke 45 dan ayat ke 6 mati. Mai perkataan Mesias setirwa. Jadi pertama ni nang dia menyu Ibrani Mesias adalah daya anu di perkataan anu dia diurapi ataupun mendua urap tepat hati, mendua sah tepat hati. Jadi apabila itu sah tepat hati dia bahwa sisi anu didapat jadi Mesias serta dia yang mempunyai kedudukan ataupun penyedip pekerjaan dan perangai namun ti. Namun ya saya ingin komen contohi tentang Kolose itu. Yunang di sudut pandangan ya saya tentang Kolose ini nang. Kolose adalah raja di masa depan, di depan nang. Dan kemudian ya Kolose itu yo dok utus oleh tepat. Sebab mai yo nyen kebebasan yang umati. Dan ada di unik Kolose itu dia yo bukan bangsa Israel. Apa yang kita dengar? Mesias Yohana Mesias boleh nok so keturunan orang Persiapi. Jadi walaupun menon ni nang ni kyono dia perangai Kolose ti mai tanga dia pandangan so Yesaya ti nang Kolose nyen kebebasan dan kedua ni Kolose tungang menakloki bara musuh-musuh nanti. Jadi di ti tanga berwarna kena erti penyedip ataupun Mesias ti. Kemudian dengan yang tepat, apabila Mesias hati, Yodaya Perisya, janji ataupun kata janji tepat hati ya Kolose ini nang. Sakti ya dan nang. Ya saya Pak Primo taruh nang, ku akan ingin harta benda nanti terpenam.
yon mo ni dan ku akan inyan harta kekayaan ano di tersembunyi ni nang supaya ni upuan ko ni kuati metepa Israel ano mabgan peranga u diang don mo ni. Jadi apabila tak perhati di apabila tak nengah di ti yo hati me kunci yo hati me sebenar di tanengah bahwa peluang hati inyan tepa yon tak manusia doyo hanya yon bangsa Israel pakinang yon seluruh yanukon pengikuti jadi yo hati kunci apa yang kita yang perkataan netizenan dalam ramalan Kolose tinang tepat bukti ini kelahian ataupun keilahiannya yang unik dan yo menunjuk bahwa yo mempuan ataupun puan ni masa depan tak manusia. Jadi berapa mas bapa di sana? Yo hati dia peluang nomor satu menarik. Yo hati dia sesuatu di mana tepatnya peluang nanti tak manusia. Yang yang peluang nanti tak manusia tak kris. Bahawa do semesti daya ano keturunan Israel bakinang asar manusia no nyen kebebasan. Asar titi yo tungang menalok musuh-musuh titi ya tepat akan mempergunakan kita manusia. Apa yang kinang dia nurabu ti yo nyen tarikan nanti di menarik. Sebab mai yang harapan untuk masa depan. Mai tabion harapan untuk masa depan. Jadi bangun tanggak sejarah ti. Diang episode ketiga. Okay, sebab yang saya danang perkabaran Yesaya ada berdasar sangat konsisten di sepanjang Alkitab penonton nulis nang. Ingat tak sakini nang Yesaya dan Yutan nang percaya ame di tepat ada di benar termasuk yang menog Nabi ataupun Mesaya Sati ada dinyin kebebasan ganti pun dia percaya tarti dia yang kuasa anak kon. Jadi dia harapan yon masa depan di tengah. Dia tandai kerja ayo penyerama tadi Kristus itu. Namun di id aneta. Dia yang saya di nok terbukti. Yonang di mana episode asohorati yono masa tepat naik perhatiman. Mai tepat naik perhatiman. Oleh karena supaya tengah. Apabila tak salah naik pilihan. Apabila tak tembit tepat nak tepukun dia penyidik tak ngata yo sembah ataupun ni saja keputusan tak. Maka tak kris tepat akan ingin perhakiman yon setiap ni kena dinaik tak. Contoh yang bangun tengah ni kena diharap bangsa Yahuda hati apabila yang ambil mitraja Ahaz hati ataupun kerajaan Asyur tidak wui. Dan apabila yang bit berhenti dan tak kris tuntutan asyohorati pertama dinang ngarati terpaksa bayar cukai ataupun cukai menjadi para pelindungan barai. Bukan hanya saja kiono paling bati dinang kerajaan asyohorati ataupun ahasati bukan saja yang mencukai pakinang yang cuba menghancurkan kerajaan tepati ataupun kerajaan Yehuda. Di mana tak kris Raja Hezekiah titir yo di mana tempat mukan yo dan yo ngubah segala kendo dan tak kris yo hatinya akibati apabila tak menggunakan ataupun tak borot tempat anda di bukon ataupun kerajaan di bukon anda di do terpandu dengan penyerahan tempat dan sambungnya dengan dinang yang Yesaya paperuoti. Yesaya papru yo kris ataupun daan yo tandang episode Babel ataupun pemindahan Babel ke kris. So Babylon yo akan jadi kota Babel dan diang cerita ataupun episode tadi yang episode Babel ini nang beruai nang kena yang yenta sebab mai supaya tak kris di mana kuasa tepat hati bekerja yang tak manusia. Yodoh yo kira nang osnuh di drasni. Yodoh kira nang snuh hati sebagainya yang dah dipopular.
Pakinang ia akan menggunakan kerjaan menderma. So kerjaan pertama anu tia, patri, bakta kris, tepat anu diatur masa depan anu tia. Apa iki diang anu selasa anu tadengah ni nang, walaupun tak ataupun biot perencangan nanti dia. Pakai tepapuan, dia anu ngatur, nunki gaya masa depan tak. Apa iki diang saya tidak anu tanang, ya saya semong taru, ya saya semong pat, ayo terbukti dan nang penawanan Babel lati. Jadi artinya penawanan Babel lati tak kris, maka tepat naik perubahan. Di mana Kolose diteban kebebasan di rumah tepat. Di mana Kolose titia musnahkan segala-segala musuh. Apa yang kita dengar serpasan lo dengar. So bermula so Yesaya 40:6 ataupun sebahagian di 40:6 Yesus ataupun tepat nyen penghiburan yon para umat. Jadi kunci Brahma Samadis yang ada tinang perhakiman tepat atas Yehuda karena darah tinggi. Jadi terdapat pelajaran atau ayat di Yesaya 42 ayat semumai nogo primo, komno Yesaya 40 ayat 22 nogo kumai, dan Yesaya 40 mai sondi nogo smongli. Jadi yang ramalan nanti nang sakti dan nyenta. Ramalan Yesaya tentang masa depan, nyen penghiburan di tengah-tengah penderitaan yang dialami yang saat ini. Jadi tanda, tepat nyen penghiburan. Walaupun yang penderitaan, para umat-umat pati, tepat nyen peluang penghiburan yang para umat ini. Apa sakti dan nyenta ini? Dia buku Imamat 26 ayat 42 ayat 44. Jadi kau baca di tarik ayat 46. Aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, Isaac dan Abraham. Aku akan memperbarui janjiku untuk memberikan tanah ini kepada bangsa aku ini. Jadi ayat tertimuannya kena. Okey, sebab mai sebab di tepatnya peluang nanti. Dan menunggu perjanjian tepat yang berumati. Perjanjian tertitia yang Jacob, perjanjian Indonesia, perjanjian Abraham, dan tak sebagai keturunan beranundang. Tepat akan dan perjanjian bau yang tarimia. Yono yo akan ingin tanah ano yang bangsa. Jadi itu berapa masa bagi saya. Mungkin pun dia menghidupkan. Okey. Apabila tak Kris naik kerja ayo penyelamat tapi Yesus Kristus dia sebagai pemenang. Dia Yesaya ataupun Imamat 26 ayat 44 yang kita nantinya. Tetapi sekali mereka masih berada di negeri musuh pun dinam. Mereka tidak akan ketinggalkan atau kebinasakan sama sekali. Jadi yo hati kita walaupun tadi di dunia tim dosa, walaupun tadi negara ada konvertisi dan usahan Pak Jani tepat dinam sebagai umat pun dinam asal kena kerja dan dia penyeramah dinam tepat akan dia dua tinggi tak tepat akan dia dua binasa tak sekali sebab mai mun ku binasa dinam berarti ku mulai memutus perjanjian ku berangan ni sedangkan ku hati tepat berangan ni. Apa kita nak kami sedang sakinang? Apabila kita nang hamba nang merasakan dan penderitaan, bayangkan berapa masa manis. Apabila tengah hamba, ya, sebab hamba dia dua jenis hamba. Israel sebagai hambaku. Komno kedua nang seorang individu sebagai hambaku. Dan ni penyerahan tepat inang. Mai tepat melalui harus merasai dan mai tepat harus menderita yang tak manusia. Poin pertama di tindang sebab tepat anda berhambati pari gaya nyonya kembali bangsa Israel kembali kepadanya. Jadi apa tujuannya? Sebab mai sebab yo menjadi terang keselamatan yon seluruh dunia dan yo menjadi sebuah perjanjian
ia akan nyeri bebasan yang disian untuk kawan dia. Ingat tak berapa mas dan manis, hamba adalah Mesias. Sebab mainan Mesias, sebab Mesias hati yang nyen kebebasan, ayu nyen keselamatan. Dan ketarungan dia perjanjian bau menentukan ciri hamba di dia. Yohno diam Yesus Kristus. Terlebih lagi nang sebab main segala hamba ti akan ia bawa. Yohno apabila Yesus Kristus nunggu kedua sidati. Sebab nang Matthew bagindi ayat 25 nang Yohdogan sebagai Immanuel. Jadi Yohno menarik. Jadi melalui segala ti berapa masa baris. Penyimpulan kuliah pagi itu yang tak menunjukkan seorang tamu sebagai pendengar yang pagi itu. Naik kerja ayo menyeramat itu. Dan dia datang tengah niat yang saya bakul wadi inam. Ingat tu. Hati ini hamba aku bila. Hati ini ada di gongku, hati ada di pilihku, hati aku ada di setuju. Ku akan naruh ku dia dan dia akan dalam hukum. Yang semua bangsa sebagai hamba ataupun bangsa hamba dia dua jenis. Pertama bangsa Israel tujuannya dia adalah hamba tepat. Kedua yang seorang individu yang dijuluki Yesus Kristus dan seterusnya nusnani dan seorang hamba tanpa nama tak Kris tepat boleh memilih siapa saja. Pakai diti dan enggak. Kolosi ini sebagai contoh. Komno Mesias itu. Ingat tak Mesias? Tujuan Mesias yang kebebasan ayu yang menaloki segala musuh-musuh. Jadi anak segari Kolosi itu terpilih bangsa Nebukon. Dan harapan yang masa depan tenang ting dan Nebukon anu dilayak Yohanam Yesus Kristus. Hamba anu menderita, hamba anu dia merasakan dan tim alasan anu ditunggal tertolak seperti itu. Apa contohnya? Mamu tanah aku sporok, dia puan dapat sporok. Yesus puan, mamu tanah aku dapat susah, dia puan dapat susah. Dan segala jadi penuh sebab yo melalui penderitaan no, yo tunggal merasa jadi manusia. Jadi ingat penutup pati berapa masa manis. Ya saya patut ia juga baca hati. Mungkin dia menyebut tepat nang penembus Israel tepat lima puluh nang kepada dia ataupun yo do kina ni yo do jiji ni nang oleh bangsa yo pakai nang hamba timnya yo biar penguasa yo raja atas segala raja ni nang dan segi perbuatan yang bangkit dan nyanyian kehormatan pembesaran ya sujud menyembah yo oleh karena Tuhan setia yang maha kudus nang ala Israel, yo memilih ataupun sama ataupun tepati memilih Yesus Kristus yang tak berusia. Jadi semoga tepat yang berkata yang pagi dan ingat temen, naik kerja ayo menyeramah peti. Yo doya muda, pakai di mana tak kiris proses seperti dia. Membantu pengertian yang tak munti tak harus simbang tepati ataupun Yesus Kristus. Oleh kerana yang mit bahagian dan manusia. Yang pun untuk jatah untuk kita sayang. Oh, seluruh tempat yang kerjaan syurga. Ingin bahas terima kasih dekat Tuhan. Oleh kerana hanya peluang nanti. Dari tengah, dari perhati segala pilih di Tuhan. Mungkin gaya yang patut dia bekerja. Mungkin gaya Yesus Kristus yang penyelamatkan ini. Supaya Tuhan yang tetap percaya dia. Supaya Tuhan yang harapkan dia. Supaya Tuhan Yohanim yang akan menyelesaikan segala masalah di Yohanim apabila ini berusia dapat dimiliki dengan kemuliaan Tuhan. Ampun harus sahabat yang pagi yang kuasa dan terus menerima karena seorang berarti Israel Nisan sebagai jenis selamat ini. Amin.